Di balik rimbunnya pohon dan dedaunan, tepat di atas kepala saya terdengar suara aneh. Saya baru pernah mendengar suara ini. Suaranya ada di atas ya. Tapi wujudnya tidak kelihatan. Ternyata suara aneh itu berasal dari burung cirik-cirik kembang. Burung ini sangat unik, ukurannya besar, tapi paruhnya berukuran kecil, seperti burung kolibri. Selain bentuknya yang unik, yang aku suka dari burung ini adalah warnanya yang sangat cantik, bagian matanya berwarna hitam, dilingkari warna kuning, di bagian kepala, dari wajah hingga ke dada, didominasi warna merah menyala. Sedangkan di bagian tubuhnya, didominasi warna hijau, dan kepaduan kuning, sedikit biru di bagian ekor. Untuk makanan utama dari burung ini adalah berbagai macam jenis serangga. Untuk di Kalimantan, burung ini sering terlihat di hutan yang lebat. Karena hutan yang lebat, tersedia makanan yang berlimpah untuk burung ini. Seperti biasa ya, untuk pengambilan video maupun gambar, saya menggunakan Canon SX540HS serta tripod Takara Roper 77. Untuk video ini bebas klaim hak cipta ya, sehingga teman-teman boleh menggunakannya kembali. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video Our Forest selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.